Kerana kertas ini akan membantu anda naik pangkat, membantu anda menjadi pekerja cemerlang, membantu anda menjadi pegawai yang cemerlang. Kertas inilah, ya. So saya tidak ada jawapan untuk bahagian kanan, iaitu how do you apply, kerana ini cuma you yang tahu. Saya tak tahu kerja you, you tahu kerja you. So integrity, kita pergi satu persatu. Integrity adalah contohnya anda tahu benda itu betul dan anda buat salah, sengaja buat salah, anda tahu itu adalah tidak ada integrity. Yes or no? So saya pernah diberi satu tawaran di mana saya dapat kontrak pergi buat latihan di Melaka dan dibayar beribu-ribu ringgit. Tapi dalam kertas itu saya bagi invoice dengan syarikat ini dan syarikat ini bagi saya RM10,000. Dapat RM10,000, saya kena bagi pegawai di syarikat itu beberapa ribu. Tapi program ini walaupun saya ditulis saya kena pergi Melaka, sebenarnya saya tidak perlu pergi Melaka. Faham? Dalam kertas saja dia saya pergi. Dan saya cakap yes, jadi saya pun sign dan saya hantar invoice. Tapi saya dua malam tak boleh tidur kerana saya tahu ini macam hati tidak sedap. Yes or no? Kerana ini duit free bah, tapi tak ada kerja. Yeah. So lepas tu hari kedua saya beritahu dia saya rasa ini saya mau cancel apa ni job inilah, saya mau cancel kerana saya rasa ini salah lah kerana saya tak buat kerja, saya dapat duit free dan lagi pun saya kena bagi dia duit. Faham? So ini adalah integrity. Kalau kita buat salah, kita tak boleh tidur. Betul? Kalau kita buat salah, kita pun tahu. Yes or no? Kerana kita punya perasaan akan beritahu kita ini salah. Ya. Orang yang buat salah dia tak boleh naik. Kalau dia naik sampai atas dia akan jatuh juga. Ya, dan kita tengok news dalam Malaysia, luar negara, banyak tempat itu pemimpin naik sangat tinggi dia jatuh kerana integriti tak ada. Kalau integriti tak ada, dia macam asas simen itu tak kuat. Jadi dia buat bangunan tinggi-tinggi pun itu dia akan roboh kerana asas tidak kuat. Faham? So orang yang ada integriti seperti kita buat KLCC, dia punya asas itu dia orang guna 2-3 tahun untuk buat KLCC punya foundation, dia punya basement. Ya, basement dia guna banyak tahun. Setelah dia buat basement I think banyak tahun, apabila dia buat itu tingkat 1, 2, 3 cepat kerana foundation itu paling susah. Faham tak? Ya, foundation itu untuk bangunan paling memakan masa. Kalau foundation tidak kuat, itu 100 tingkat nanti ada earthquake sikit saja dia sudah roboh kerana foundation ini adalah integrity. Faham? So semua sebut orang atas. Kalau tak ada integriti, dia akan jatuh. Dia tak boleh duduk lama-lama. Orang lain akan korek-korek. Cari dia punya masalah. Kalau dia tidak bersih, dia akan jatuh. Ini berlaku kepada sesiapa, sesiapa saja. Ya, kalau kita duduk atas dan kita tak ada integriti, kita tak boleh naik. Lagi teruk, kita jatuh. Ya. Okey, ini jelas semua? Okey, apa itu integriti? Semua sebut, saya buat apa yang saya cakap. Kalau saya janji nak buat, saya mesti buat. Kalau janji tidak buat, saya tidak buat. Kerana integriti, berarti cakap satu, buat satu. Cakap dua, buat dua. Bukan cakap satu, tidak buat. Atau cakap satu, buat dua. Ya, so orang Melayu cakap, buat serupa, serupa apa? Bikin. Apa? Ha? Cakap serupa? Cakap tak serupa bikin. Oh, itu lain. Oh. Cakap tidak serupa bikin. Okay. So, integriti ialah apa yang kita janji kita buat, ya? Okay, tell the person next to you, apa you janji, you buatlah. Boleh?